Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi seorang pengendara mobil yang terlibat perselisihan dengan petugas kepolisian karena tidak menggunakan masker viral di media sosial. Diketahui pengendara mobil tersebut ternyata merupakan seorang oknum anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung. Inilah video rekaman saat petugas aparat Polrestabes Bandung melakukan razia masker di pos checkpoint dan menegur salah satu pengendara mobil yang merupakan oknum polisi berpangkat Bribda. Protes menolak kenakan masker, Bribda H malah bersih tegang dengan petugas jaga dan melajukan kendaraannya. Tak ingin lajunya dihadang petugas, Bribda H malah berjalan mundur hingga hampir menabrak warga yang melintas. Terkait video viral tersebut, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi berupa mutasi kepada oknum polisi tersebut. Polda Jabar mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan dan hari itu juga telah dilakukan pemeriksaan dan hari ini atau kemarin sudah dikeluarkan keputusan mutasi yang bersangkutan dari anggota. Polisi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga jajarannya agar tertib dan mentaati seluruh aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.